Jam berapa sekarang? Jam 8 lewat 5, Bu. Harusnya kamu datang jam berapa? 8 kurang 15, sudah mesti ada di tempat. Terus kenapa baru datang? Jadi gini, Bu, tadi saya lewat jalan tikus. Soalnya jalan utamanya ada 3-in-1. Jadi terpaksa saya harus lewat jalan tikus. Alasan banget sih. Ini ya? Semuanya, Bu. Ya iyalah, masa sebagian? Orang tuh bahas kamu semua. Baik, Bu. Deadline-nya kapan, Bu? Deadline-nya hari ini jam 5, harus selesai ya? Hari ini semuanya jam 5? Yes. Iya, Bu, yang saya kerjain. Oke, jangan lupa ya, semua hari ini jam 5. Saya pikirin. Semuanya? Yes. Ada yang bisa dibantu? Iya, dengan siapa? Ibu Cindy lagi meeting, Pak. Dari tadi pagi, iya, jam 8. Oh, ada presentasi ya, Pak? Saya lagi ngaudit, Pak. Iya, Pak. Jam 4 ya, Pak? Kok apaan? Ngaudit ngaudit. Iya. Ini iya. Ini surat iya. Presentasi lagi jam 4. Sekarang beres ini dulu, kalau enggak, pasti bakal bisa.
mengeluarkan beberapa produk yang akan kami baru launchingkan pada bulan ini, yaitu yang pertama adalah Mr. Gold Kresna, kedua adalah Kresna Index 45, yang ketiga adalah IPB Syariah, keempat adalah IPB Kresna, yang kelima adalah Mr. Cash Kresna. Beberapa macam hasil dari presentasi dari kami, kami sangat mengharapkan agar Bapak dan Ibu dapat menjalin kerjasama dengan kami. Beberapa bahan audit yang harus Anda kerjakan sekarang. Oke, terima kasih, saya tunggu secepatnya ya. Lagi belum sempat selesai, Bu. Ini kan sebentar lagi jam 5. Mohon maaf, Bu. Saya tidak bisa menyisakan tepat waktu. Karena tadi saya disuruh Bapak Direktur untuk presentasi. Mewakili Ibu dari bagian-bagian promotion. Sehingga saya tidak bisa menyisakan tepat waktu. Dan tugas audit yang dari pagi itu agak sedikit tergabung. Tapi itu yang harus ada apa hari ini tuh? Mau audit bukan untuk presentasi. Tapi tadi Pak Direktur menyuruh saya untuk mewakilkan Ibu untuk presentasi di Pemda Cipta. Saya tidak mau tahu tugas ini dan tugas yang tadi pagi yang selesai jam 5. Kira-kira 15 menit. Maaf Bu, saya tidak bisa mengerjakan ini. Ini merupakan bagian di luar tanggung jawab pekerjaan saya, Bu. Kenapa kamu tidak bisa melakukan ya? Saya minta loyalitas sebagai pekerja di sini. Mohon maaf Bu, tapi sebelumnya bukan bermaksud untuk bagaimana-bagaimana. Tapi loyalitas dan tanggung jawab saya di perusahaan ini adalah sebagai PIC marketing, bukan sebagai audit Bu. Kamu diterima di sini karena kamu harus serba bisa, bukan hanya marketing saja, tapi saya hanya meminta tolong audit Bu. Tapi mohon maaf Bu, saya tidak mendalami bagian keuangan dan ini merupakan bukan tanggung jawab saya. Saya di sini yang bertanggung jawab sebagai marketing Bu. Dan untuk bagian audit, saya tidak bisa menguasai seluruhnya Bu. Mohon maaf sekali Bu. Saya cuma mau tugas ini beres tepat waktu. Hari ini jam 5. Mohon maaf Bu, saya tidak bisa mengerjakan ini sebelum ada kenaikan gaji. Karena ini merupakan di luar tanggung jawab saya Bu. Mohon maaf. Kenapa kamu harus minta naik gaji? Dan kenapa juga saya harus memberikan kamu kenaikan gaji? Saya meminta kenaikan gaji karena ini bukan merupakan tanggung jawab pekerjaan saya Bu. Pekerjaan saya yang awalnya hanya marketing promotion berubah dan double menjadi marketing promotion dan auditing. Dan auditing itu bukan merupakan bagian dari marketing, itu merupakan bagian dari bagian keuangan. Jadi menurut saya sepantasnya saya untuk meminta kenaikan gaji karena jabatan saya di sini berubah menjadi double job Bu. Menurut saya kiranya Ibu dapat memahami perasaan saya bagaimana agar setiap hari didesak oleh waktu, jam, dengan pekerjaan yang dua, yang double, yang harus saya kerjakan dalam waktu yang seminim mungkin. Mohon maaf, Mas, tapi sebelumnya. Oke, kalau begitu, kamu kerja hari ini dan saya akan memberikan peringatan. Mohon maaf, Mas, sebelumnya.
saya tidak bisa berbicara dengan terlebih dahulu sebelum ada kenaikan gaji dan kesepakatan antara ibu dengan saya. Memang berapa gaji sebesar? Awal 8 juta. Baiklah, saya akan menaikkan kenaikan gaji, tapi kerjakan dia kan. Saya akan menaikkan gaji kamu menjadi 8 juta. Mohon maaf, Bu. Saya tidak bisa. Kenapa lagi? Karena dengan kenaikan gaji yang Ibu berikan kepada saya dibandingkan dengan waktu yang saya kerjakan, yang telah saya habiskan untuk mengerjakan auditing ini, saya rasa belum cukup. Kamu maunya berapa? 10 juta. 10 juta? Bagaimana kalau 9 juta? Saya akan mempertimbangkan untuk 3 bulan gaji ke depan Anda, dan selanjutnya akan saya pertimbangkan kembali untuk 10 juta tersebut. Tetapi jangan lupa untuk pekerjaan ini untuk selalu dibawa dan dikerjakan sampai deadline hari ini. Baik, Bu, akan segera saya selesaikan dan saya kerjakan untuk tepat waktu. Baik, kalau begitu, silakan kembali. Terima kasih, Bu. Misi, Bu. Saya mau kembali. Gak ada, gak apa-apa deh, asalkan naik gaji.